Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin pemirsa TV dan radio Roja yang saya hormati rahimani wa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita saling wa tawassabil haq wa tawassabil sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as saleh Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari kembali sebuah ilmu yang sangat amat bermanfaat dan bahkan ini termasuk ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang al-akidah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang keutamaan ilmu akidah, kata al-imam Ibn Abil Is al-Hanafi, rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan ilmu usuluddin Ashraful ulum Ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling Paling mulia Adapun mengapa kita memilih Kitab usul sunnah karangan Imam al humaidi Yang pertama Ini termasuk salah satu warisan akidah Para salafus soleh Dan kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah di antara ciri khas al-sunnah wal-jamaah selalu kembali kepada akidah dan manhaj as-salaf. Ini adalah suatu usaha untuk kita menghidupkan kembali warisan para ulama salaf kita, terutama dalam masalah al-akidah. Kemudian juga kenapa kita memilih kitab Usul Sunnah Karangan Imam Khomeidi, karena beliau termasuk imam yang sangat amat eh, dikenal oleh ulama-ulama sejak dahulu kala tentang keselamatan akidah beliau dan tentang keilmuan beliau. Demikian pula kita memilih kitab usul sunnah ini karena memang singkat tapi padat. Insya Allah dalam satu kesempatan pertama ini kita usahakan untuk kita mempelajarinya dan sedikit untuk memberikan keterangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami akidah salaf dengan baik dan benar. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Seperti dalam istilah bahasa kita tak kenal maka tak sayang. Perlu sedikit kita sampaikan siapa sih Imam Al-Humaydi tersebut. Pengarang kitab usul sunnah di sini. Imam Al-Humaydi kunya dan nama lengkapnya adalah... ...Abu Bakrin Abdullah bin Isa Al-Humaydi Al-Makki. Eh, beliau tinggal di kota... Mekah termasuk salah satu ulama salaf di kota Mekah Beliau memiliki guru-guru yang sangat amat luar biasa Keilmuan dan juga sangat tersohor sampai detik ini Di antaranya guru Imam Al-Humaydi Yaitu Fudail bin Iyad Sufyan bin Uyayna Imam Wakil, gurunya Imam Syafi'i Demikian pula Imam Syafi'i sendiri Itu adalah gurunya Imam Al Humaidi, Rahimahumullah taala. Jadi Imam Al Humaidi ini merupakan salah satu murid dari Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah taala. Adapun murid-murid Imam Al Humaidi juga luar biasa keilmuan dan ketenarannya. Di antaranya yang terkenal Al Imamul Bukhari. Ya, beliau banyak dikenal sebagai gurunya Imam Bukhari. Imam Al Humaidi merupakan Syekhul Bukhari, gurunya Imam Al Bukhari. Beliau juga punya murid yang luar biasa juga keilmuannya, keimamannya. Yaitu Abu Zur Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Guru-guru ya, beliau sangat luar biasa dan juga murid-murid beliau sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan kualitas ya, siapa Al-Imam Al-Humaydi pengarang kitab usul sunnah yang akan kita pelajari bersama ini. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan juga, rekomendasi ulama ya, tentang Imam al humaidi pujian-pujian ulama tentang Imam Humaidi di antaranya Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah mengatakan al indana imamun Imam al humaidi menurut kami dia seorang imam ya. Imam Ali Sunnah wal Jamaah tentunya Abu Ishaq ar, -Ruhay, ar -Ruhay, mengatakan ayah Abu Ishaq Ar-Rahawi rahimahullah pernah mengatakan Al-a'immatu fi dunya salasa. Imam eh, ya, di dunia fi zamanina, di zaman kita, kata Abu Ishaq ar rahawai ada tiga. Yang pertama, al imam syafi'i. Yang kedua, al-humaydi. Dan Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala. Ini cukup insya Allah bagi kita mengenal siapa Imam al humaidi rahimahullah ta'ala Yang tidak bisa diragukan lagi Akan keilmuan beliau dan keimaman beliau Seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama eh, tersebut Ya untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita membahas kitab Usul Sunnah Karangan Al-Imam al, humaydi Kurang lebih pembahasannya cuma tujuh poin saja Ya, ada tujuh poin pembahasan dalam kitab Usul Sunnah. Yang pertama tentang al-iman bil qadari. Ya, tentang iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, "As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi." As-sunnah menurut kami, menurut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara Imam Al-Humaidi, um di sini kita perlu sampaikan as-sunnah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Eh, Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, walafdu sunnati fi kalamis salaf yatana walu asunnata fil iktiqadat wa fil ibadat. Bahwasanya kalimat sunnah, kata-kata asunnah di dalam ucapan para ulama salaf itu bisa mencakup asunnah dalam masalah ibadah, asunnah dalam masalah al-iktiqadat wa kana fil itikadad. meskipun kebanyakan yang mengarang menyusun eh menulis kitab as-sunnah ya, itu mereka maksud maksudkan dengan kata-kata sunnah adalah as-sunnah dalam masalah al-aqidah jadi intinya apa maksud as-sunnah indana yaitu akidah eh, waljamaah sunnah wal jamaah adalah eh, titik-titik dan seterusnya. Intinya sekali lagi, banyak ulama salaf ketika mengarang kitab as-sunnah seperti Imam Al-Humaydi dengan judul usul sunnah, yang dimaksud dengan usul sunnah di situ adalah prinsip-prinsip dasar akidah. Akidahnya tentunya akidah al sunnah wal jamaah. Makanya dinamakan as-sunnah di antara faedahnya, tujuannya, untuk membedakan diri dari akidah-akidah yang yang bid'ah. Ya. Dan kata para ulama, munculnya kitab-kitab akidah dengan nama As-Sunnah ini kurang lebih munculnya pada abad ketiga Hijriah. Ya, di antaranya Imam Humedi yang meninggal dunia pada tahun 209, 219 Hijriah. eh ya, abad ketiga Hijriah. Itu bermunculan banyak kitab-kitab yang berjudul asuna as tentang akidah. Kenapa dinamakan as -sunnah? Untuk mengkantor, untuk menyelisihi akidah-akidah yang bid'ah. yang pada waktu itu muncul pada zaman tersebut, kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin. Eh, maka ulama Al-Sunnah pun sangat amat getol untuk menulis kitab-kitab akidah, dan mereka namakan dengan As-Sunnah. Ada As-Sunnah karangan al khalal muridnya Imam Ahmad. As-Sunnah karangan Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad ada namanya as karangan Al-Imam Ibn Abi Asim, ada namanya Kitab Usul Sunnah Imam Humedi, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin. ya, demikian pula asus Sunnah Wakti Qaduddin. karangan Ar-Razi'in, Abu Zul ar -Razi, dan Abu Hatim Ar-Razi, ada kitab akidah namanya Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari, dan lain sebagainya. Ini kitab-kitab akidah yang judulnya Sunnah. Intinya sekali lagi, kata-kata Sunnah, kata Syekhul Islam Timnya tadi, kalau dipakai oleh ulama salaf itu memang kebanyakannya tentang masalah al akidah. Jadi kata Imam Al humaydi as sunnah indana as sunnah akidah kami adalah yang pertama beriman eh, kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Iman kepada takdir merupakan salah satu erukun eh, iman yang enam. Maka tidak sah kalau orang itu beriman dengan semua rukun iman namun nggak beriman kepada takdir ya. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar radul Dan ini ada dalam awal sahih muslim Ada dua, dua orang tabiin yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari Mereka datang dari negeri Basrah ke kota Mekah untuk haji atau umrah dan sekaligus mau bertanya kepada salah seorang sahabat kalau mereka ketemu dengan mereka tentang kelompok namanya Qadariyah yang muncul di negeri Basrah pada waktu itu. Yang mana di antara keyakinan kelompok Qadariyah mengatakan Allah Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Wa anal amra unfun dan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar ketika mendengarkan ucapan kelompok tersebut, beliau dengan tegas mengatakan, Ida laki tumuhum fa'akhbiru anni bari'un minhum wahum bura'un minni. Sampaikan kepada kelompok kau dari itu. Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan. Aku berlepasi dari mereka dan mereka pun berlepasi dariku. Fawaladi nafsi biyadi, lau anna ahadahum anfaqom misla'udin dahaban, maka bilallah hatta yu'mina bil qadar. Katakan kepada mereka, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sedekah mereka, infak mereka sampai mereka beriman kepada kepada takdir. Kata Imam Nawawi dalam Sarah Muslim, bahwasanya ini penegasan dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran orang yang tidak beriman dengan dengan takdir. Eh, kemudian dalam hadis eh, pertama Sahih Muslim itu Abdullah bin Umar berdalil tentang wajibnya iman kepada takdir ya dengan hadis yang dikenal dengan hadis Ibril... dari riwayat ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana Rasul mengatakan tentang apa itu iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairi wa syarihi. Jadi hadis Ibril itu diantara antara ya, kisahnya Abdullah bin Umar itu berdalil ya, tentang iman kepada takdir untuk membantah kelompok al-Qadariyah. Makanya iman kepada takdir ini sekali lagi merupakan salah satu syarat sempurnanya iman kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas anhu pernah berkata al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Man wahadallaha walam yu'min bil qadar kazaba. atau takdzibuhu tauhidahu. Kata Abdul Abbas radhiyallahu anhumah iman kepada takdir porosnya tauhid. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka kedustaan itu membatalkan tauhidnya. Tidak ada manfaatnya dia iman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menunjukkan pentingnya orang itu memahami iman kepada kepada takdir. Kalau dia menyimpang dalam iman kepada takdir sebagaimana kelompok Qadariyah, tidak sah imannya, tidak ada manfaatnya ibadahnya. Nauzubillah min dalik. Makanya para ulama banyak sekali membahas kitab ya akidah di dalamnya ada masalah iman kepada at-takdir, kepada al-qadar. Di antaranya Imam atau Hawi dalam kitab Sar, dalam kitab Akidah atau banyak. ya beliau sampaikan iman kepada takdir. Cuma ya ringkasnya kata para ulama di antara makna iman kepada takdir ya itu ada empat kandungan atau ada empat kandungan iman kepada takdir. Yang pertama mengimani tentang ilmunya Allah yaitu bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ilmunya Allah itu meliputi segala segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya, Allah mengetahui segala-galanya. Wallahu bi alim. Allah mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu. La takfa 'alaihi khafiyah. Eh, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu, sesuatu apapun. Ini adalah keyakinan seorang Muslim kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha Allah memiliki eh, perbendaran ilmu gaib. Ya, eh, Allah mengetahui semua segala-galanya. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha Dan tidak yang bisa mengetahui perbendaran ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lauma Allah mengetahui apa yang di daratan yang di lautan wa ma tasqutu mawarqatun bahkan dedaunan yang berguguran dari pohonnya Allah mengetahui segala galanya. Ini adalah keyakinan seorang muslim terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kelompok al-Qadariyah ya atau sekarang ini seperti kelompok Syi'ara yang mereka meyakini al-bada ya Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini harus kita betul-betul pahami karena kalau nggak beriman dengan hal seperti ini tentang ilmunya Allah, tentang keluasan ilmunya Allah, orang itu bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, mengimani takdir yaitu mengimani tentang catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an Apapun musibah yang menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini illa fi kitab kecuali sudah Allah catat dalam lahul mahfud ya kecuali Allah catat dalam lahul mahfud Rasul bersabda dalam sahih Muslim innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqa samawati wa adha alfasana Allah mencatat takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang harus kita yakini. Semuanya sudah tertulis di dalam lahul mahfud. Makanya Rasul juga bersabda dalam riatin midi. Ma'asobaka lam yakul nyukhtiaka. Apa yang Allah catat di lahul mahfud tidak akan mungkin meleset darimu. Wa ma lam yakul yusibak. Dan apa yang tidak Allah tulis dalam lahul mahfud tidak akan mungkin menimpamu. Dan ini yang dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Humaydi wa an anna ma lam Dan seorang hamba itu dalam mengimani takdir harus mengetahui apa yang Allah catat dalam lauhul mahfud tidak akan mungkin meleset darinya. Dan apa? Wa an akhta lam Dan apa yang Allah tidak catat tidak akan mungkin menimpanya. Wa an dzalika kulluhu min Azza itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ini kandungan iman kepada takdir yang kedua, mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya semuanya sudah ditulis. Bahkan kata Rasul, orang itu masuk surga, masuk neraka, sudah tertulis dalam lahul mahfud. Rasul mengatakan, "Mamingkum min ahadin, illa makadu fil jannati Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Naudzubillah minanar. Kemudian para sahabat bertanya, idan natakil kutib kutip amal. Ya Rasulullah, apakah kalau begitu kita dibolehkan untuk meninggalkan amal dan kita hanya bersandar kepada takdir? Kata Rasulullah, jangan. malu fakulun Jangan. Beramallah, karena semuanya akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma halu sa'adah ila ahli sa'adah. Orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada kebahagiaannya. Kemudian Rasul membacakan ayat fa amma man wa saddaqo bil husna Eh barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia membenarkan surga atau dia berinfak ya dan dia membenarkan surga, maka dimudahkan jalannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Eh semoga Allah memudahkan jalan kita kepada surganya kelak. Kemudian kata Rasulullah SAW, eh dalam kelanjutan hadis tadi wa amma ahlus syaqawa ...faiyasaruna ila ahli syaqawa. Adapun orang yang celaka jalannya juga dimudahkan menuju kepada kebinasan kesengsaraannya. Kemudian Rasul membacakan ayat wa amma man bakhila wastagna wa husna lil usra. Eh, barang siapa yang dia bakhil, tidak mau berinfak dan dia sombong dan dia mendustakan surga, maka di ya, mudahkan jalannya kepada kesengsaraan. Nauzubillahi min dalik. Ya, kita wajib beriman kepada takdir, namun bukan berarti kita bersantai-santai, berleha-leha, kita hanya bersantai kepada takdir saya tidak. Ya, kita kewajibannya beramal, ya. Kemudian kita minta tolong kepada Allah dan kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dari kandungan iman kepada takdir yaitu mengimani adanya ya e, masya allah kehendak Allah masya Allah kan malam ya sya'lam yakun e, kata pak ulama apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin bisa terjadi Allah mengatakan wa tasyauna illa an ya rabbul alamin tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak ya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Syafi'i rahimallahu pernah berkata, "Ma syi'takana wa illam wa ma syitu illam tasya'lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang Engkau dan apa yang Engkau tidak kehendaki, kalau aku menghendaki tidak mungkin bisa terjadi. Ini sekali lagi kehendak Allah di atas semua kehendak manusia. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, poin yang keempat dari kandungan iman kepada takdir mengimani tentang al khalq ciptaan Allah, bahwa saya semua ini adalah ciptaan Allah. Allahu khaliku kulli Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khalaqakum wa ma Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan Eh, perbuatan perbuatan kalian. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan wa kullu ma wallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah alam yaitu makhluk. Ini yang harus kita yakini dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama kalau orang itu mengimani takdir seperti ini hatinya akan tenang, ya eh, tidak stres, tidak frustasi karena semua telah Allah takdirkan. Tugas manusia Kata Rasul: Ehris alama fauka wastain billah. Berantusiaslah, bersemangatlah dalam berusaha untuk menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Minta tolong kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Pasrah sudah terjadilah apa yang akan terjadi karena semua sudah Allah takdirkan. Ya, Maasobaka lam yakuniuhtik. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah catat, nggak akan mungkin bisa meleset darimu kalau orang itu kata Pak Ulama beriman dengan takdir seperti ini Insyaallah hidupnya akan bahagia akan tenang eh meskipun badai terus eh menggoncang ini poin yang pertama tentang iman kepada takdir poin yang kedua al iman kaulun wa amalun yazi di wayangkus tentang masalah definisi iman Kata Imam al Humedi wa annal imana, kaulun wa amalun, yazidu wa yangkus. Dan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah, bisa, bisa berkurang. Ini adalah akidah al wal jamaah yang disampaikan untuk menyelisihi kelompok-kelompok sempalan yang mengingkari eh, definisi yang hak ini. Karena kalau dilihat banyak kelompok-kelompok yang mendefinisikan iman itu berbeda dengan definisi al wal jamaah seperti ini. Makanya para ulama pun mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab Al-Aqidah. Bahwasanya iman itu terangkai dari ucapan dan perbuatan. Ada sebagian yang menambah lagi ucapan dan perbuatan serta dengan keyakinan iktiqat. Ya, dan ini tidak saling bertentangan. Karena yang dimaksud dengan kaulun wa amalun itu mencakup kaulul kolbi walisan wa amal kolbi walisan. Ya, seperti dalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Alaki aqidah Wasithiyah beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnah wal jamaah anna dina qaulun wa amalun qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawari. kata beliau di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu mengatakan iman itu harus dari ucapan dan perbuatan kemudian beliau rinci ucapan lisan dan ucapan hati perbuatan hati dan perbuatan anggota anggota badan. Jadi intinya iman harus terangkai dari tiga keyakinan hati, ucapan lisan dan ya perbuatan anggota badan dan bisa bertambah serta berkurang. Ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebagai ulama sekarang mendefinisikannya dengan istilah khomsununat. Iman itu lima nun, ya. Apa lima nun ini? Ini sekedar untuk lebih kita cepat menghafalkannya dan te eh, tetap terus mengingatnya. Eh, iman itu lima nun. Maksudnya bil janani. Iman itu keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil Ucapan di lisan. Wa amalun bil arkani. Amal anggota badan yazidu bi rahmani bisa bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Wa yang kusu dan bisa berkurang dengan mentaati as syaitan Jadi ini sekali lagi definisi iman ya kalau mau diperindah lagi iman itu lima nun ya karena tadi akhirnya itu nun semuanya ya. Kritikodun bil janani, kolun bil <bilisani> amalan bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yankusu bi ta'atis maka ini dinamakan lima limanun. ini sekadar untuk memudahkan ya mengingatnya dan juga untuk ya diingat terus adapun dalil iman adalah ucapan perbuatan ya, dan keyakinan di antaranya hadis syuabul iman cabang-cabang keimanan dalam sahih muslim Rasul mengatakan al imanu bi dun wasabiuna fa'alaha la ilaha illallah wa imatatul tarik, wal syu'batun iman kata rasul iman itu terdiri dari 70 lebih cabangnya yang paling tinggi ucapan qaul ucapan la ilaha illallah yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan ini amal perbuatan kemudian ya al haya rasa malu dalam hati termasuk perbuatan hati itu adalah keimanan jadi iman kata Rasul ada tiga unsurnya. Keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya wa yankus, bisa pertama bisa berkurang. Dalilnya firman Allah, Innamal mu'minun alladzina am Innamal mu'minun alladzina idha dhukirallah wajidat kulubuhum Wa idha tuliat alim ayatuhu zadathum imana Wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka dan kepada roh mereka lah mereka bertawakal. Di situ ada kata-kata idah ayat ayat tuhu imana. Jika dibacakan ayat Allah bertambahlah iman mereka. Kata Fudail bin Iyad, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu suatu, ya, suatu dalil juga tentang dalil berkurangnya keimanan karena tidak ada sesuatu yang bisa bertambah kecuali dia juga ya menerima pengurangan ya. kemudian kata Imam Al Humaidi layan ilabi amal ya, tidak bermanfaat ucapan tanpa amal perbuatan ya. makanya Allah sering kali menggandengkan antara iman dan al-amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus salihat. Ya makanya iman harus ada al-amal. Ini juga mengkantor membantah kelompok murjiah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Kata mereka amal bukan termasuk al-iman. Ya, Allah mengatakan wa ma Allah imanakum. Tidaklah Allah menyia imannya kalian. Dalam ayat ini sepakat ulama tafsir mengatakan kata-kata iman di situ maksudnya adalah salat. Allah menamakan salat yang merupakan amal perbuatan anggota badan dengan iman. Makanya amal bagian daripada iman. Maka sungguh salah, sungguh sesat kalau ada kelompok yang mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Makanya ditekankan lagi di sini layan fa kolon illa amal tidak bermanfaat ucapan tanpa amal perbuatan. Wala amal wa kolon illa nia dan tidak bermanfaat amal dan ucapan kecuali dengan dengan niat inna mal amalu biniat. Kemudian kata beliau wala kolon wa amal wa niatun illa bi sunnah. Dan tidak bermanfaat ucapan, tidak bermanfaat perbuatan, tidak bermanfaat niat, kecuali mengikuti ya eh, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu manhaj al sunnah wal jamaah. Semua ucapan kita, perbuatan kita, niat kita harus betul-betul didasarkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan leisa ali amruna fahuaradun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan sunnahku kata Rasul, maka tertolak. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana rabbih amalan bi ibadati ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata para ulama, eh di antara Imam Ibnu Katsir taala, amal mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima yaitu yang pertama an yakuna salil, harus ikhlaskan Allah dan yang kedua ala syariati Muhammad sallallahu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kita pindah kepada al itikad fi sahabat, poin yang ketiga yaitu keyakinan seorang muslim ya terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau asana ala sahaba ya memuji para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al Humaidi yang ketiga di sini, al ashabi Muhammad Sallallahu yaitu mendoakan para sahabat Rasul alaihi Nah, yang pertama harus kita ketahui siapa sih sahabat Nabi itu atau apa definisi sahabat Nabi itu. Kata para ulama, orang itu dikatakan sahabat Nabi kalau lakian nabi S.A.W. berjumpa dengan nabi saya pada waktu rasul masih masih hidup. Yang kedua, wa'ama Nabi beriman dengan Nabi kedua, yang kedua, ta'ala kedua, Dan meninggal di atas keimanan tersebut. Itu definisi sahabat kedua, yang kedua, antara sikap kita, aqidah kita kepada para sahabat, yaitu mendoakan mereka. kedua, kata beliau yang al yang Muhammad yang kedua, kulihim. Eh, mendoakan mereka rahimahumullah atau dalam ucapan ulama salaf yang lain di anhum mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Eh, makanya para ulama il hadis ketika menulis nama para sahabat digandengkan dengan misalnya Abu Hurairah radhiallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu dan seterusnya. Fa Allah azza dalil tentang dianjurkannya, disyariatkannya kita mendoakan para sahabat yaitu firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 waladhin ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman dan orang-orang yang datang setelah para sahabat mereka mengatakan wahai Rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan ini tugas kaum muslimin yang datang setelah para sahabat mendoakan mereka Kemudian kata Imam al Humedi, "Falam nu'mar illa bil istighfar lahum." Kita tidak diperintahkan kecuali mendoakan mereka dengan ampunan semoga Allah mengampuni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Faman sabbahum au baghadahum au ahadan minhum falaysa sunnah." Barang siapa yang mencaci maki para sahabat, atau membenci para sahabat atau seorang pun dari para sahabat maka dia tidak di atas sunnah rasul saw dia bukan ahli sunnah wal jamaah eh, dan ulama sangat keras eh, tentang masalah ini di antaranya imam abu zur ar razi taala beliau mengatakan idharo ro ro'julan. yang takisu aha dan min ashabir rasul saw falam annau zindik kalau anda melihat seseorang me, Caci maki seorang saja dari sahabat Rasul maka dia adalah zindik munafik. Ya, kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan ayatul iman hubul ansar wa ayatul nifak ansar. Tanda keimanan mencintai sahabat al ansar dan tanda kemunafikan membenci para sahabat al ansar dan juga para sahabat yang lainnya. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi harus dipahami betul oleh setiap Muslim. Orang yang mencintai para sahabat itu termasuk tanda keimanan yang membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat termasuk orang-orang al-munafiqin. Eh bahkan Imam Malik rahimahullah taala ketika mentafsirkan eh surat Al-Fatah ayat yang terakhir Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi anhu bitakfir rafid alladzi yubghina sahaba eh, bahwasanya dari ayat inilah Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ya eh, Imam Malik berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan kelompok Syi'ah karena mereka eh, mencaci maki membenci para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, "Wa fil Kata Imam Al-Humaydi, orang yang mencaci maki, membenci para sahabat atau seorang dari sahabat, dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. an Malik ibni Anas. Kata Imam Humaydi, hal ini seperti yang aku dengar dari banyak orang, ya dari Imam Malik bin Anas rahimullah ta'ala. Annahu qala Imam Malik berkata, Qassamullah ta'ala al -fai. Allah dalam surat al hasyr itu membagi siapa saja yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Di antaranya, ya, kaum muhajirin, Allah mengatakan lil fuqara il muhajirin al ukhriju min diarihim. Kemudian kaum al-ansar, summa qala Walladhina ja'u min ba'dim yakuluna rabbanak filana wal ikhwanina al ladina sabakuna bil iman dan orang-orang yang datang setelah para sahabat muhajirin, para ansar yang mendoakan para sahabat itu masih berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kata beliau, lam yakul hada lahum Maka barang siapa yang tidak mendoakan para sahabat atau yang membenci para sahabat tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, itu secara ringkas ada lima sikap ahli sunnah terhadap para sahabat. Yang pertama tadi mencintai para sahabat. Ya, Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al ansar. Yang kedua memuji para sahabat, karena Allah memuji mereka dalam banyak ayat. Coba lihat surat atau baik yang ke-100, al-fatah ayat yang terakhir. Demikian pula Rasul mengatakan khairun nasi, nasi sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Yang ketiga mendoakan para sahabat atarohum alaihim atarot di anhu ya mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Sikap yang keempat menjaga lisan jangan sampai mencela para sahabat Rasul. Rasul mengatakan la tasub ashabi jangan mencaci maki para sahabatku. Mansab ashabi faalela natallah wal malaikati wal nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Dan yang kelima kewajiban kita terhadap para sahabat meniti jejak para sahabat dalam ya, agama ini. Ya, kita ikuti akidah para sahabat, ibadahnya para sahabat, akhlaknya para sahabat, dakwahnya para sahabat, muamalahnya para sahabat Ar Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, kita pindah kepada poin yang keempat, yaitu tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Imam Al-Humaydi rahimallahu berkata, Wal-Quranu kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah. Sami itu Sufyan Yakul. Aku mendengarkan Sufyan bin Uyainah mengatakan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Adapun dalil tentang Al-Quran kalam Allah, eh, di antaranya surat At-Taubah Allah mengatakan Wa in ahadun min al mushkin astajaroka faajiruhat tayasma kalam Apabila ada seorang musyikin minta perlindungan kepada Muhammad Nabi Muhammad lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah Al Quran adalah kalam Allah ya dan kalam Allah merupakan sifat Allah kemudian kata Sufyan bin Uyaina wa man qala makhluk fahuwa mubtadi barang siapa mengatakan Al Quran makhluk maka dia termasuk ahli bid'ah walam nasma ahadan yaqulu tidak ada Sahabat, para tabi'in, tabi'u, tabi'in Yang mengatakan Al-Quran makhluk Dan sepakat Al-Sunnah wal-Jama'ah Mengatakan Mankawla Al-Quran makhluk fakot kafar Eh, sebagaimana kata Imam Ahmad Eh, dan yang lainnya Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk Maka dia telah kafir Karena dia menyamakan kalam Allah Yang merupakan sifat Allah Dengan makhluk eh, gurunya Imam Bukhari yang bernama Naib bin, eh, Naim bin Hamad rahimahullah Ta'ala pernah mengatakan man syabbaha Allah bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Yang menyerupakan kalam Allah dengan kalam makhluk, maka dia telah kafir. Imam At-Tahawi dalam akidah At Tahawi yang pernah mengatakan wal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifin qawlan wa anzalau ala rasuli wahyan وَصَدَّقَ الْمُؤْمِنَ عَلَى ذَلِكَ وَأَيْكَوْنُ kalamullah bil اللَّهِ Sesungguhnya Al-Quran kalamullah, Allah, darinya lah berasal, dari Allah lah berasal. Ya. Dan itu adalah kalamullah, Allah, tanpa kita tahu bagaimana Allah berbicara. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu, dan itu dibenarkan oleh orang beriman. Dan orang beriman yakin itu adalah kalamullah secara hakiki, ya, bukan ucapan manusia. Kemudian Imam Tuhawi mengatakan, Fa sami'ahu fa za'ama basar faqad kafar barang siapa yang mendengarkan Al-Qur'an kemudian dia mengatakan ini adalah ucapan manusia faqad kafar dan sungguh dia telah kafir wa qad wa abahu dan Allah mencela Allah mengancam orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dengan firman-Nya sa'uslihi saqar aku akan memasukkannya ke dalam neraka neraka Saqar naudzubillah min Dalik Ya, maka harus seorang muslim meyakini Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk. Kemudian poin yang berikutnya ini masih sama dengan poin yang kedua tadi masalah iman. Kita baca saja. Kata Imam Al-Humaidi wa Sufyan yaqul Sufyan bin Uyainah mengatakan al-iman qaul wa amal. Iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Yazid wa yangkus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Fakol lahu Ibrahim bin Uyayna. Eh, saudaranya. Sufyan bin Uyayna yang bernama Ibrahim berkata, Ya Aba Muhammad, latakul yangkus. Wahai Sufyan bin Uyayna. Wahai Aba Muhammad. Jangan engkau mengatakan Al-Quran, jangan engkau mengatakan, eh, amal itu berkurang, bertambah, iman itu ucapan dan perbuatan. Atau jangan engkau mengatakan iman itu berkurang. Faghadibah. Eh, namun, Sufyan bin Uyayna marah kepada saudaranya tersebut. Inilah namanya al-hubbu fila wal-bugdu fila. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Meskipun saudara kandung sendiri kalau salah ya dikatakan salah. Ya, Sufyan bin Uyayna marah. Kalau ya, karena tadi saudaranya mengatakan ya, iman itu nggak bisa berkurang. Kalau uskut, diam engkau ya sobi. Uskut ya sabi, diam engkau anak kecil. Bal hatta la ya min hussey. Bahkan auzubillahi min dalik. Iman bukan hanya bisa berkurang bahkan bisa hilang. Nauzubillahi min dalik. Eh, makanya Rasul pernah ya eh, mewarning kita, memperingatkan kita tentang fitnah akhir zaman. Dalam sahih Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqitul mudlim." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Karena nanti akan banyak fitnah yang muncul seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wayum si kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita hati-hati. Iman itu bisa berkurang, bisa mengalami eh surut, eh bahkan lebih dari itu bisa hilang sama sekali, bisa murtad. Naudzubillah min dalik. Eh, makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Eh, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, al-iman biru ru'yatil mu'minin li yaumal qiyamah. Mengimani tentang orang-orang beriman itu melihat Allah pada hari kiamat kelak ya eh khususnya di surga terutama di surga Imam al humaydi berkata wal ya birruyati ba'dal maut mengikrarkan bahwasanya Allah itu dilihat oleh orang-orang beriman setelah kematian Adapun ketika di dunia itu mustahil tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan manusia sebagaimana orang-orang ya, sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimikratkan di langit yang ketujuh berdialog dengan Allah. Namun ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar, "Haraita Rabbak?" Apakah engkau Nabi Muhammad melihat Rabbmu? Beliau mengatakan, "Nurun an Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kalam kalimullah. ya orang yang pernah diajak bicara Allah Ta'ala di dunia. Yaitu Nabi Musa Alaihissalam ya beliau mengatakan, Rabbi arini andur ilaiq. Ya Rabku, tunjukkan dirimu kepada aku. Aku ingin melihat kepada wajahmu. Allah mengatakan, Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Yaitu di dunia ini. Ya, makanya Imam al bahari dalam kitab Syarhus Sunnah, Bila mengatakan, Man za'ama anna fi dunya kafar. Barang siapa yang meyakini, mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, ya, eh, bukan dalam keadaan mimpi, maka dia telah kafir. Kenapa? Nabi Muhammad manusia terbaik belum pernah melihat Allah di dunia. Demikian pula bahkan Nabi Musa minta diperlihatkan wajah Allah, Allah mengatakan lantaran Kok ada orang-orang selain nabi yang mengaku eh melihat Allah di dunia naudzubillah min dalik. Ya, eh, makanya ulama sepakat bahwasanya manusia melihat Allah ketika eh di antaranya orang beriman di surga kelak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Al-Qiyamah Allah mengatakan Wajah-wajah orang beriman berseri-seri ketika di surga dan kepada rabb lah mereka mereka melihat. Demikian pula Allah mengatakan kala innahum arrobim yawma jubun. Sekali-kali tidak orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ash-Shafi'i, kalau orang kafir terhijabi tertutup dari melihat Allah, maka sebaliknya orang beriman itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Rasul Eh tegaskan dalam sabda beliau, Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah la domuna fi ru'yati. Atau dalam riwayat, Innakum satarawna rabbakum kama tarana'l qamara badri la domuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada rob kalian pada hari kiamat. Eh, sebagaimana kalian melihat kepada rembulan, kalian tidak akan berdesak-desakan. Ya, oh, di sini Rasul tidak menyamakan Allah dengan bulan tidak, ya. Namun menyamakan bahwasanya melihat kepada Allah itu tidak berdesak-desakan sebagaimana orang itu melihat kepada rembulan, ya. Meskipun ya satu dilihat orang banyak tidak berdesak-desakan. Ya, ini yang harus kita yakini, orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat kelak dan Rasul mengajarkan kepada kita doa, "As'aluka ladzatan nadzar ila wajik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Kemudian poin yang terakhir yang ketujuh tentang wujub isbati sifatillah azza jal ala haqiqatiha. Ini yang belum terakhir sebetulnya belum terakhir, ada lagi setelahnya nanti, yaitu masalah menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat. Ya, ini alhamdulillah eh, bulan yang lalu sempat kita sampaikan di Eroja eh, juga eh, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Humaidi berkata, "Wa Qur'an wal hadis." Kita wajib mengimani apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Eh, tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya firman Allah wa Orang yadullah Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah, yang terbelenggu adalah tangan mereka. Bal yadahu Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Al-Sunnah meyakini Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Eh sebagaimana kata Imam Abu Hanifah wa sifatuhu kulluha sifat khilafu makhlukin. Semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Mungkin kata-katanya sama tangan, namun hakikatnya tidak sama. Ya, sebagaimana manusia punya kaki, kursi punya kaki, enggak sama. Ya, manusia punya kaki, gajah punya kaki, enggak sama. Ya, kata-katanya sama. Ya. Ini antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara khalik dengan makhluk. Ya, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan kalau Rasul SAW tentang sifat Allah namun tidak boleh kita serupakan dengan makhluk karena Allah mengatakan laisa kamis syai'un wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat kata ulama laisa kamis li syai'un tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah ini tanzihun mensucikan Allah dari menyerupai makhluk namun harus kita iringi dengan wa huwa samiul basir isbatun menetapkan nama Allah dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala tanzihun bila ta'tilin mensucikan Allah namun bukan berarti mengingkari sifat Allah wa samiul basir isbatun bila tamsil itu adalah menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan dengan dengan makhluk itu akidah al-sunnah wal jamaah Ya, sebagaimana kata Imam Humaydi, wa mislu wasamawatu matwiyatun biyamini. Langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah. Kita yakini. Ya, Allah punya tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana Allah punya kehidupan, namun kehidupan Allah enggak sama dengan kehidupan makhluk. Allah punya ilmu, namun enggak sama dengan ilmunya makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, ya lamu laka ilmina wa yara laka ru'yatina. Allah itu punya ilmu, namun tidak sama dengan ilmu kita. Allah melihat, namun tidak sama dengan penglihatan kita. Sama juga dengan ayat dalam ayat ini Allah punya tangan, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Wa ma Quran wal dan yang serupa dengan ayat-ayat ini tentang sifat-sifat Allah wajib kita tetapkan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh kita pernah sampaikan pada, pada waktu yang lalu. Ucapan Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad rahimallah. La yusafallah illa bima wasafah bin Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Au ma bi rasul bin Atau yang disifat oleh Rasulullah Alaihi Wasallam La nata Quran wal hadis Tidak boleh kita melangkai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. La nazidu fi wa la nufassiruh kita tidak boleh menambah-nambah sifat-sifat Allah wala nufasiru tidak boleh kita mentafsirkannya sesuai dengan akal kita atau hawa nafsu kita kita tafsirkan sesuai dengan tafsir para ulama salaf dan mereka itu betul-betul mentafsirkan apa adanya sebagaimana kata ulama salaf yang lain Amir Ruha Kamajad. perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat sesuai dengan dohirnya sesuai dengan apa adanya tentunya tanpa diserupakan dengan makhluk. Wana alama Quran wa sunnah kita berhenti kemana mana Al Quran dan Sunnah itu berhenti. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang Rasul tetapkan dalam Al Quran dan Sunnah. Contoh lagi, Ar Rahman ar Asistawa. Eh Allah itu istawa. Kata seorang ulama salaf dalam tafsirnya sebagaimana yang dinukil Imam Bukhari dalam sahihnya arti istawa kata mujahid kata Abu aliyah dari ulama tabiin Artinya adalah ala wartafa. Allah tinggi di atas al arsh Dan tidak ada seorang sahabat tabi'in yang mentafsirkan istawa dengan ista'ula Menguasai. Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau. Eh, Mukhtasar sawa'ikil mursalah. Membantah orang-orang yang mentafsirkan istawa dengan ista'ula Eh, dalam 42 jawaban. 42 segi. Ya, kata beliau tidak ada sahabat tabi'in bahkan imam-imam yang empat tidak pernah mentafsirkan istawa dengan istawalah menguasai. Yang ada itu adalah tafsir para ulama salaf Allah tinggi di atas al-arsy dan itu yang merupakan akidah sunnah wal Jamaah dan kata Imam Al-Humaidi di sini dikatakan wa man za'ama ghair Barang siapa yang tidak meyakini Allah di atas arsy maka dia itu ia ya, seorang yang mentaktil, mengingkari sifat Allah dan dia seorang kelompok jahmia. Eh, ya, bahkan dalam cara akidah tohawiyah, ya, ketika menjelaskan masalah ketinggian Allah, kata Imam Ibnu Abil Is al Hanafi rahimahullah, ya man angkara ya eh, wallahi ala al arsi au fis sama fahuwa fir'auniyun barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit di atas arasy maka dia adalah pengikutnya Fir'aun. Kenapa demikian? Karena Fir'aun mendustakan Nabi Musa dalam keyakinan Musa Allah di atas langit. Ya, kalau kita lihat firman Allah, Ya hamanu benili sorhan la'ali ablugul asbab, asbab as samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, wa Fir'aun pernah berkata kepada Haman, Wahai Haman, ya, buatkan untukku tangga ya sampai ke langit agar aku bisa melihat kepada rohnya Musa namun aku ya yakini Nabi Musa itu berdusta yaitu berdusta dalam masalah ya ketinggian Allah di atas langit kata Imam Ibnu Abil Is al Hanafi ia mengingkari Allah ada di atas langit dia pengikutnya Firaun namun barang siapa yang menetapkan ya Allah ada di atas langit maka dia pengikutnya Nabi Musa pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, poin yang terakhir yaitu tentang masalah hukum pelaku dosa besar. Kata Imam Al Humaidi rahimahullah Taala, wa Allah kama man kabiratan fakot kafar. Kita tidak mengatakan sebagaimana kata kelompok khawarid. Barang siapa berbuat dosa besar, maka dia kafir. Ahli sunnah mengatakan, pelaku dosa besar itu eh, mukmin namun kurang imannya. Orang itu fasik dengan kefasikannya, mukmin dengan keimanannya. Ini bedanya kelompok eh, khawali dengan ahli sunnah wal jamaah. Eh. Kemudian kata beliau, walanu kafir eh, kita tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa selain syirik, selain kekufuran. Ya, ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, ada dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada dosa yang merupakan pembatal-pembatal keislaman, namun ada pula dosa yang tidak membatalkan keislaman, seperti minum khamr, seperti berzina, memakai em narkoba, mencuri, merampok, membunuh. Ini dosa-dosa besar yang sepakat al-sunnah mengatakan mereka itu tidak kafir keluar dari Islam. Contoh mencuri misalnya Ya, Allah mengatakan wasari Laki wasariqatu laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Yang memotong adalah pemimpin kaum muslimin. Potonglah kedua tangannya. Kalau mencuri itu termasuk kekufuran besar, maka yang dipotong bukan tangannya, namun lehernya. Karena Rasul mengatakan man badala Yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, sekali lagi yang membunuh adalah pemimpin wow, kaum kaum muslimin. Kemudian kata Imam al humaydi innamal kufru fitarkil khams. Sesungguhnya kekafiran itu kalau meninggalkan lima rukun Islam. Sebagai yani sebagaimana yang kata, dikatakan Rasulullah SAW, Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla Allah. ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajil bait Islam didirikan di atas lima Ayo, perkara yaitu yang pertama dua kalimat syahadat salat puasa zakat puasa dan dan haji kalau orang itu meninggal kalimat ini jelas sepakat ijma ulama murtad dari al Islam wa minha <tik> adapun yang meninggalkan tiga rukun yang eh tiga rukun Islam Malamnya tasyahat, tidak bersahadat walami sholi, tidak salat tidak puasa walam yasum lam la yu'akhir min Karena tidak boleh menunda waktu bersahadat salat dan juga puasa. Puasa sudah tentunya ditentukan waktunya Ramadan. Ya, salat juga ada tentu ketentuannya. Inna salata 'alal mu inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu waktunya sudah ditentukan atas orang-orang beriman. Puasa Ramadan juga demikian, ya wala yujzi man qadha ba'da tafriti fi amidan an waktihi. Eh tidak sah orang yang mengkodok eh, mengganti salat puasa kalau dia itu sengaja meninggalkannya tanpa udzur yang syar'i. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang yang salat alladzina ansalatim an salatim sahun yang lalai dari salatnya dari waktu salat tersebut. Kemudian kata beliau wa amma zakatu famata ma'addaha ajazat anhu wa kana athiman fil habas. Kalau orang itu sudah ada kewajiban membayar zakat misalnya zakatul mal namun dia tidak mau membayarnya ya. Kemudian dia ganti pada waktu yang lain misalnya sudah saatnya bulan ini dia mengeluarkan zakat namun dia tidak membayarnya eh, pada bulan ini dia membayarnya pada bulan depan. Maka insya Allah sah zakatnya Cuma dia berdosa karena menunda hak orang-orang fukara wal masakin atau yang berhak mendapatkan zakatnya tersebut. Kemudian kata beliau, wa amal haju, faman wajaba alai, wa wajada sabil ilai, wajaba alai. Adapun masalah ibadah haji, barang siapa yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia sehat, eh, dia punya harta, eh, tentunya dia balik, kemudian dia berakal, kemudian dia punya kemampuan harta, dia ada tunggangan kendaraan, kan dia wajib. Wa eh, wajib sabil wajib alaih. Eh memang ada khilaf antara para ulama apakah wajib langsung dia akan haji atau boleh ditunda. Eh kalau tiga mazhab ya, eh, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan wajib secara langsung segera untuk dia melaksanakan haji. Ada Imam Syafi'i mengatakan boleh ditunda waktunya. Wallahu wa a'lam. Wala yajib ama amih dalik hatta la yakuna ya wala yajib alaihi fi amihi. kalau di sini tidak wajib pada saat itu dia melaksanakan ibadah haji boleh ditunda pada waktu setelahnya mata adau kana kalau dia melaksanakan ibadah haji meskipun ditunda waktunya dia ya boleh menundanya dan sah ibadah hajinya walam yakun athiman fi ta'khirih eh kata Imam Humaidi ya beliau lebih ke arah madhab syafi'i yang mengatakan kewajiban ibadah haji itu alat tarahi boleh ditunda. Ida adahu ad ya, eh, tidak berdosa kalau dia menunda waktu ibadah haji tersebut. Kamakana asiman fi zakat ada penggalak masa zakat ditunda dia berdosa. Kenapa demikian? Li zakah hakun lil muslimin masakin. Eh, karena zakat itu hak orang muslim yang miskin. Habasahu alehim. Ya, eh, orang itu ketika menunda zakat berarti dia menunda pemberian uang yang merupakan hartanya orang-orang miskin tersebut. Fakana asiman. hatta wasala ilaihim eh maka dia berdosa ketika apa menunda zakatnya tersebut wa amal haj fakana fi ma baina wa bain rabbi idza adda fa qad adda adapun haji sekali lagi boleh tunda waktunya menurut Imam Humaidi dan juga Imam Syafi'i tadi wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati wa lam yahud sa'ala ruji'i ila dunya an yahujja eh kalau dia meninggal dunia sedangkan dia mampu berhaji dan belum sempat berhaji maka dia akan memohon kepada Allah di tunda waktu kematiannya. Wajib ahlihi an anhu dan boleh bagi atau diwajibkan bagi walinya keluarganya untuk menghajikannya yang dikenal dengan badal haji sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Rasul oleh para sahabat dan Rasul membolehkan orang yang meninggal dunia belum berhaji keluarganya yang sudah berhaji haji yang keduanya boleh niat pahalanya untuk yang belum berhaji tersebut dari yang meninggal dunia. Wanarju an anu dan aku berharap semoga haji wakil haji badal hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama law sebagaimana orang itu punya utang meninggal dunia boleh keluarganya membayarkan hutangnya tersebut. Ini ya sekilas penjelasan dari akidah Imam Al-Humaidi dalam kitabnya Usul Sunnah Kurang lebihnya saya mohon maaf wa jazakumul perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas akidah as-salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala Nah, terima kasih Ustaz Heran atas materi bahasan yang penuh manfaat. Poin-poin yang uh, sangat bermanfaat tentang masalah akidah dari kitab usul Sunnah karya Al Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Telah kita simak tadi pemaparan yang disampaikan oleh Al Ustaz Selanjutnya khotbah Islam di 30 menit ke depan, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya, silakan bisa secara langsung bertanya ke telepon atau melalui telepon di 0218236543 dan pesan singkat silakan bisa kirim ke 0819896543 dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan agar kita bisa kembali mendapatkan faida-faida dari materi tadi. Silakan kami coba sapa dari penanya melalui telepon terlebih dahulu 0218236543. Kami sapa, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan Ibu. Silakan, halo. Sal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Umus Salmina di Cibino. Ya, silakan pertanyaannya. Bu, uh, assalamualaikum Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyain pahalanya seseorang waktu pergi haji dia haji politik karena minimnya ilmu pengetahuan agamanya jadi bagaimana dengan pahala hajinya Haji bagaimana Bu maksudnya tadi Ya misalnya dia bagaimana dengan pahala pergi hajinya waktu dia pergi uh, haji politik politik Lu mengajak teman-temannya itu teman ponconya. Lalu bagaimana dengan berhaji karena uh, ada masalah. ya ada ajakan untuk uh, berpolitik uh, gitu ya. Uh, hmm. Karena ini ilmu pengetahuan agama yeah. ya. Pak set, mohon dimaklumin. Yeah. Assalamualaikum ba Wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah silakan Ustaz. <laughs> ya, wallah alam secara umum kita katakan innamal amalu bin niat sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya wa dan sesungguhnya setiap amal perbuatan pahalanya itu sesuai dengan niatnya tersebut eh, kalau dia ibadah haji niatnya lillahi taala ya eh, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang luar biasa sebagaimana kata rasul al hajul mabrur haji yang mabrur yang ikhlas karena Allah yang mengikuti sunnah Rasul s.a.w itu tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a kayawmin su ummu barang siapa yang berhaji ya dan dia ketika haji tidak berucap yang kotor dia tidak berbuat kefasikan maka dia kembali ke rumahnya seperti anak yang baru baru lahir ya, Rasul juga mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah ya fa innahuma yanfiyanil kiri wadhunub fa innahuma yanfiy ridhunub wal faqra Kata Rasulullah SAW, iringlah perbuatan haji dengan umrah. Ya, karena keduanya ini bisa menghapuskan dosa dan menghapuskan ya, kefakiran. Ini pahala-pahala yang luar biasa yang disediakan bagi orang-orang yang berhaji. Lillahi ta'ala. Ya, Adapun orang-orang yang berhajinya ada niat yang tidak benar. Maka sebagaimana kata Rasul tadi. Ya, setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Torik. Berikutnya di kesempatan ketiga, kami sapa kembali Anda di 021 Silakan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan dengan siapa dari mana Pak? Saya Abdullah Pak di Bekasi. Ya, silakan Pak Abdullah. Mau tanya ini Pak Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, ya, berkenaan dengan mengumrohkan orang yang sudah meninggal, itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Pak, eh, Tapi tidak, tidak ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut, gitu. Dan juga hukum mengkurbankannya ataupun apa namanya, iya, kurban untuk orang yang meninggal, gitu. Itu apakah ya. boleh atau tidak, gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. 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 Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seorang Muslim yang bijak senantiasa mengikuti dan berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul wasallam dan juga para sahabat Rasul SAW. Dalam kaitan terutama masalah ibadah, tidak boleh dia beribadah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasul SAW seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dua rukun amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, atau dua syarat amal yang diterima oleh Allah yaitu an yakuna ala syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh di antaranya masalah badal haji atau umrah atau istilahnya menghadiahkan pahala untuk yang telah meninggal dunia. Maka kata pak ulama yang benar itu boleh kalau memang ada dalil khusus tentangnya. Ya seperti tadi masalah umrah masalah haji ini pernah Rasul ditanyai oleh para sahabat dan Rasul mengatakan eh dibolehkan ya haji dan umrah untuk yang meninggal dunia. Demikian pula dengan bersedekah dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ya, sebagaimana ada seorang wanita atau seorang ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uftulitat ummi, wa Rasulullah, ibuku meninggal dunia, walam tusi belum sempat berwasiat. Afalaha ajrun inta anha? Apakah beliau akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Kata Rasul, "Naam, iya." Ini salah satu dalil bersedekah untuk yang meninggal dunia itu boleh karena ada dalilnya. Ya, maka kaidahnya boleh kita menghadiahkan pahala ibadah kepada yang meninggal dunia selama ada dalil khusus tentangnya. Ya, adapun masalah Idul Kurban, maka kata para ulama tidak ada ya, syariat mengkhususkan ya sebagaimana kata para ulama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk menyembelih dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia. Namun yang dibolehkan eh, dengan kita menyertakan eh, niat kita menyembelih untuk diri kita pahalanya untuk keluarga kita dan untuk semuanya. Eh, sebagaimana kata Rasul ketika beliau menyembelih beliau mengatakan, Allahumma Mahada anni wa an eh, ya Allah ini untukku atau dariku dan dari umatku. Dan kata para ulama umatnya beliau termasuk yang sudah meninggal meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Zizakallah heran. Demikian Pak Abdullah di Bekasi Selanjutnya setelah tiga penelpon kami angkat pertanyaan dari tiga pesan singkat. Ada dari uh, pendengar kita di Makassar yang bertanya Ustaz terkait dengan takdir Ustaz, Apakah salah satu uh, uh, mohon penjelasan terkait dengan uh, pembahasan takdir di mana saya mendapatkan bahwa takdir bisa berubah dengan doa mohon penjelasan terkait dengan hal ini agar e, tidak menjadi syubhat untuk saya terima kasih Iya pertanyaan yang sangat bagus sekali yang pertama kita sampaikan kaidah yang harus kita pahami betul tadi semua yang sudah tertulis dalam lahul mahfud itu tidak mungkin bisa berubah ya adapun doa adapun usaha ya, itu merupakan rangkaian daripada takdir contoh ya orang itu awalnya dia miskin Kemudian dia bekerja keras. Kemudian dia berdoa. Kemudian dia menjadi kaya. Rentetan ini semuanya sudah dicatat di dalam lahul mahfud. Ya, bukan maknanya itu di lahul mahfud ditulis dia miskin. Kemudian tiba-tiba dirubah menjadi ya, eh, kaya. Eh tidak. Ya, yang tertulis dalam lahul mahfud itu tidak akan mungkin meleset. Ya, dan rangkaian orang kehidupan manusia itu sudah tertulis dalam lahul mahfud dulunya dia eh, miskin kemudian dia bekerja keras kemudian dia eh, berdoa dan dia kaya ini semuanya rentetan yang sudah tertulis dalam lahul mahfud makanya tugas seorang muslim muslimah yang kita sampaikan tadi berusaha menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat minta tolong kepada Allah dan menyerahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala terjadilah apa yang akan terjadi wallahu taala Nah, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Demikian eh, pendengar dan pemirsa di Makassar. Selanjutnya ada pertanyaan yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dulu pernah eh, terbersit perkataan dan keyakinan untuk kafir. Nauzubillah eh, tidak mau menyembah Allah taala. Tapi tidak ada eh, orang yang mengetahuinya. Setelah itu saya bertaubat. Tapi saya takut tidak cukup hanya bertaubat, Ustadz. Uh, saya takut kalau status saya masih dalam kekafiran, dan ibadah-ibadah saya tertolak. Mohon nasihat agar saya bisa mendapatkan ketenangan. Adapun hanya sekedar bisikan hati, ya. Ya, belum ada ucapan yang mengarah kepada pembatal keislaman. Maka insya Allah, ini tidak sampai orang itu murtad ataupun keluar dari al-Islam. Ya, karena ukurannya diantaranya adalah ya, al-kalam, ucapan yang di, diutarakan. Ya, maka sebagaimana para sahabat saja pernah mendapati bisikan-bisikan yang mereka itu sangat amat berat untuk menyampaikannya. Ya, karena banyak ucapan atau bisikan-bisikan ya, hati dari setan yang mengarahkan kepada kekafiran. Sebagaimana kata Rasul, ya, setan akan datang kepada salah seorang antara kalian akan membisikkan siapa yang menciptakanmu. Kemudian ketika dijawab Allah, kemudian akan dibisikkan lagi siapa yang menciptakan Allah. nah Ketika itu harus kita apa? Berhenti. Eh, menghentikan bisikan tersebut. Beristiada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan itu kata Rasul Sarehul Iman. Salah satu tanda orang itu masih punya iman. Karena apa? Setan masih mengganggu. Kalau masih ada iman, setan tetap akan mengganggu, membisikkan. Ya, eh, justru kalau nggak ada bisikan, berarti apa? Orang itu memang sudah nggak ada imannya. Setan akan apa? Eh, sebagaimana rumah nggak perlu dirobohkan kalau sudah roboh. Eh, namun kalau rumah itu sudah masih kokoh, setan eh, terus akan mengganggu. Maka perlu kiranya untuk tetap agar kita isi koma, banyak belajar tentang masalah akidah asalaf, dan minta kepada Allah perlindungan daripada bisikan-bisikan as dan juga kita wajib meminta kepada Allah keistiqoman di atas akidah as-salaf para sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin wallahu taala alam baik Ustaz terima kasih jazakallahu khairan demikian penanya dari pesan singkat berikutnya masih dari pesan singkat dan yang ketiga sebelum kita berikan juga kesempatan berikutnya dari telepon ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan amal soleh seperti berinfak sedekah dan amal-amal sosial yang lainnya, tetapi tidak uh, mau sholat atau tidak pernah sholat. Bagaimanakah penjelasan uh, dari pahala yang diterima oleh orang tersebut? Ust? Ya, para ulama, sejak zaman dahulu kala, dari kalangan empat mazhab itu berselisih pendapat tentang apakah kafir orang yang tidak sholat lima waktu, eh, sholat yang wajib. Kalau menurut Imam Asyafi'i as shafii orang itu nggak kafir. Namun ada sanksi berat. Bahkan kata beliau berhak untuk di, dibunuh. Sebagaimana kata ya, yang dinukil oleh Imam as subuni dalam, syarah, dalam kitab Akidah Salaf Ashabul Hadith. Ya. Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir. Ya. Adapun Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, orang itu kafir. Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Eh, orang itu nggak kafir maka amal ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, meskipun mungkin kewajiban kita sebagai teman atau sebagai saudara harus tetap wa bil haq wa tawassabi as-sabr. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Zakal Berikutnya kita angkat dari penelpon kembali. Silakan Pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung bisa hubungi kami di 021 -823 -6543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullah. Silakan ibu, pertanyaannya. Nah, nah, ini mau nanya gini, bagaimana sikap kita apabila ada tetangga yang mengundang untuk menghadiri acara akad nikah, tapi mempelai wanitanya tuh udah hamil duluan gitu. Hmm. Apakah kita boleh menghadiri acara itu atau tidak gitu? Iya. Baik ya. ibu, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Iya secara umum mendatangi acara apapun atau undangan apapun, kalau memang di situ ada maksiat, eh, maka tidak diperbolehkan oleh seorang muslim menghadirinya. Dan itu juga mungkin termasuk dalam bab wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala Terima kasih Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Silakan kembali ke kesempatan berikutnya 0218236543 Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Dari Bapak Nuruddin di Pemalang ini, Pak. Siap, ya, silakan Bapak. Saya mau nanya itu yang saya kan bermuasuna 2 tahun ini. Siap. Ya terus mau ngamalin yang itu yang sholat setelah subuh yang awal waktu itu yang pahalanya katanya umroh maji uh -huh. terus itu kalau dikerjakan di rumah boleh nggak pak tapi di masjid saya baca baca Quran gitu iya itu saja bapak salat eh, salat iya. maksudnya bapak ya suruh Iya uh, ya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, wallahu alam Yang kita dapati dari sebagian ucapan pak ulama tetap dibolehkan salat suruh meskipun di rumah. Wallahu ala ala. Berikutnya dari pesan singkat kembali saja, masih ada waktu saja untuk beberapa menit ke depan. Dari pak Budi di Kalimantan yang bertanya, assalamualaikum warahmatullah. Apakah boleh seseorang yang melakukan wasilah melalui orang soleh yang sudah meninggal untuk mendapatkan doa yang terkabul? Apakah ini masuk ke dalam kesyirikan eh, karena sebagian imam jamaah di negeri kita, atau sebagian tokoh di negeri kita, menggunakan wasilah seperti ini untuk doa-doa mereka? Apakah kita boleh mengikutinya? Ust. Terima kasih. Ya, makasih kembali. Istilahnya tawasul dengan orang yang meninggal dunia itu ada dua macam: tawasul dengan memakai kehormatan kedudukan mereka contoh dengan mengatakan Ya Allah eh dengan kedudukan ya eh, si wali Fulan ya eh, kabulkan doa saya ini kata Pak ulama termasuk tawasul yang bid'ah karena para sahabat eh tidak pernah tawasul dengan kehormatan kedudukan Nabi SAW Alaihi Wasallam Adapun kalau tawasul dalam artian eh langsung mengatakan wahai wali Fulan sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh maka ini termasuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar walladzina min duni awliya illa liqarribuna ila Dan adapun orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, eh mereka mengatakan mana buduh? kami enggak menyembah orang telah mati tersebut. Akan tapi merekalah yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah menfonis orang itu telah menjadikan eh ya, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh ya, kalau kita lihat para sahabat ketika mereka dalam keadaan ya, genting dalam keadaan kritis, kemarau panjang, eh ya, dalam keadaan paceklik di zaman Khalifah Umar bin Khattab, mereka tidak datang kepada Rasul. Eh ya, karena Rasul sudah meninggal dunia, namun datang kepada paman Rasul yang masih hidup yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anu. tawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Itu yang dibolehkan dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat Ar Rasul SAW padahal mereka adalah orang yang cinta kepada Rasul. Namun mereka tahu eh, ketika setelah meninggal dunia Rasul tidak bisa mendengarkan doa mereka. Ketika Rasul masih hidup mereka minta doa kepada Rasul. Namun ketika Rasul meninggal dunia mereka apa? berpaling dari Rasul meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih masih hidup seandainya boleh ya tawasul dengan yang meninggal dunia para sahabat yang pertama kali akan mencontohkannya kepada kepada kita. Wallahu taala alam. Dan Allah mengatakan Inna kalatus mauta sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau ya tidak akan mungkin bisa memperdengarkan doamu kepada yang telah meninggal dunia. Wama antabimus mein malfil kubur Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah dikubur. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz heran penjelasan yang disampaikan. Berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari uh, Pak Hamidin di Bangka Belitung yang bertanya, Ustaz apakah benar bahwa uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah uh, menyebutkan bahwa tafwid terhadap asma wa sifat adalah uh, hal yang dibolehkan. Atafwid nah. at itu maknanya menyerahkan, ya, secara bahasa artinya atafwid at menyerahkan. Banyak orang yang salah paham atau istilah sekarang ini gagal paham tentang masalah ini. Mereka menyandarkan tafwidul makna kepada soleh. Kata mereka soleh itu menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Eh, bisa kita bahasakan cuek dengan makna sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Eh, misalnya tentang apa arti Ar-Rahman Ar-Sestawa. Kata mereka, Wallahu a'lam. Apa arti waya baka wa jurabi kadul wal ikram? Wallahu a'lam. Kata Syekhul Islam, Rahim Allah, kelompok seperti ini, orang seperti ini, Syaru' alil bidak. Sejelek-jeleknya alil al bidak. Ya. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Sar Akhirat ya, pada akhir kitab Sar Akhirat ya, menyebutkan ada tiga kelompok sesat dalam masalah ini. Yang pertama di antaranya kelompok At-Tajhil. at tahfid yaitu mengatakan tidak ada yang tahu ayat-ayat dan hari-hari tentang sifat kecuali Allah. Ya. Ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena konsekuensi ucapan mereka Rasul nggak paham tentang arti Ar-Rahman al Rasistawa Karena kata mereka yang tahu hanyalah Allah. Demikian pula para sahabat kata mereka nggak paham tentang ayat-ayat tersebut Naudzubillah min dalik. Ini sebetulnya bentuk penghinaan kepada Rasul dan kepada para sahabat. Eh, padahal Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi bagaimana para sahabat bakar Rasul kata mereka juga tidak paham tentang nama tentang ayat-ayat dan hari-hari sifat tersebut. Eh, salafus Saleh itu mentafwid Al-Kaif. Bagaimananya itu mereka apa? Tafwidkan, serahkan kepada Allah. Karena itu masalah gaib. Eh, adapun maknanya mereka pahami, mereka pelajari, mereka ajarkan. Eh, sebagaimana tadi, Abul Aliyah dari ulama tabi'in, Mujahid yang merupakan murid Abdul bin Abbas, mentafsirkan, memaknai, mengajarkan apa makna istawa, ar-Rahman ala al istawa. Beliau mengatakan istawa artinya ala wartafa tinggi di atas al-arsh. Dan itu yang dikatakan Imam Malik, al-istiwa -ma ummalum Makna istiwa itu sudah dipahami dalam segi bahasa Arab yaitu tadi artinya Allah tinggi di atas aras. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah bersemayam ini yang salafus saleh mentafwid menyerahkan maknanya. Jadi sekali lagi yang dibolehkan itu kita mentafwid kaifiah bagaimananya sifat Allah kita serahkan kepada Allah karena hanya Allah yang tahu. Adapun makna ayat-ayat sifat makna ayat-ayat tentang hadis rasul tentang sifat-sifat Allah Ya ayat-ayat hari-hari tentang sifat-sifat Allah itu maknanya sudah diajarkan oleh para asalafus as soleh. Wallahu a'lam. Baik ustadz terima kasih jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir saja dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari ya, seorang hamba Allah yang tidak menyebutkan nama terkait dengan masalah takdir. Ustadz apakah jika uh, seseorang mendapatkan kezaliman dari orang lain yang kemudian uh, orang tersebut mencela orang yang zalim, dengan celana yang buruk termasuk perkara yang uh, termasuk perkara yang uh, merupakan bukti uh, uh, kekurang yakinan orang tersebut terhadap uh, iman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala Mohon nasihat bagaimanakah sikap yang terbaik jika menghadapi orang-orang yang dolim agar kita tetap iman terhadap takdir uh, yang baik maupun yang buruk yang menimpa kita nah. ya yang pertama bagi orang yang berbuat dolim hati-hati dengan ya, eh, tersebut. Karena Rasul bersabda, dulma fa'innal dulma dulumatun Hati-hatilah kalian dari kedoliman, karena kedoliman kegelapan pada hari, hari kiamat. Entah kedoliman dengan mengambil hartanya atau dengan merobek-robek kehormatannya. Eh, maka semuanya akan ada hisab pada hari kiamat. Kalau di dunia, orang yang dolim bisa selamat dari pengadilan dunia, yakini di akhirat Allah akan menegakkan keadilannya akan ada kisos. Demikian pula Rasul mengatakan ittaki dakwatan madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Bahkan dalam riwayat, meskipun orang kafir. Kalau didolimi dan dia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka hati-hati dari kedoliman. Karena Allah mengharamkan kedoliman atas segala Eh, ada atas segala sesuatu, atas semua makhluknya. Eh, kemudian orang yang didolimi, dia punya dua pilihan. Boleh dia eh, memaafkan atau dia membalas. Sebagaimana kata Allah, فَإِنْ وَإِنْ أَقَبْتُمْ فَأَقِبُوا بِمِسْلِمَا sabirin. Kata Allah SWT, jika engkau mau membalas, balas sesuai dengan engkau didolimi. Misalnya, kita diambil hartanya, Seratus ribu rupiah, satu juta rupiah. Eh, boleh kita mengambil harta orang tersebut sesuai dengan yang kita diambil uang kita tersebut? Ya, eh, boleh kita apa, melampaui batasan. Eh, atau kalau engkau mau, eh, bersabar itu baik. Artinya, ya, eh, tidak boleh kita memaksa orang sabar, sabar, sabar tanpa membela eh, orang yang didolimi tersebut. Eh, jangan sampai, eh, kita malah mendolimi, eh, kita malah membela orang yang mendolimi. Kalau Rasul mengatakan unsur akhokal doliman madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dengan engkau mencegahnya dan ya tolonglah yang dimadlum yang di yang dolimi, dengan engkau membela nya. Jangan yang dolim dibela, yang didolimi malah di ya biarkan bahkan di ya bully atau yang lainnya. Maka untuk min dalik. sekali lagi boleh orang yang didolimi membalas dan ini tidak bertentangan dengan Ya, beriman kepada takdir Allah membolehkan dan Rasul membolehkan mendoakan ya bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Saad bin Waqqas radhiyallahu anhu pernah didolimi dengan dituduh merampas tanah seseorang wanita ya kemudian beliau pun marah seraya berdoa kepada Allah karena apa ini masalah kehormatan ya Saad bin Waqqas pun yang terkenal dengan mustajabud doa dikabulkan doanya Allah Subhanahu taala beliau berdoa Allahumma a'mi basaraha. Ya Allah butakan mata perempuan tersebut. Waktul hafi ardiha. Dan bunuhlah dia, binasakanlah dia ya Allah di tanahnya sendiri. Dan Allah kabulkan doanya. Eh wanita itu dibutakan Allah Ta'ala. Dan dia ketika berjalan di halaman rumahnya. Kecemblung sumur, masuk ke sumur, mati. Eh dengan doanya saat bin Abi radhiyallahu ta'ala Artinya boleh. Ya, eh, seorang didolimi membalas entah dengan eh, doanya tadi eh, atau dia mengambil hartanya kalau dia diambil hartanya tersebut sesuai dengan kadarnya artinya ada dua pilihan memaafkan yang eh, bersabar ya eh, ataupun membalas dan itu membalas tidak berkait tidak bertentangan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya dan tadi adalah pertanyaan terakhir. Untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada kesimpulan akhir atau ikhtitam yang Ustaz sampaikan silakan. Ya intinya kewajiban kita harus terus untuk belajar tentang akidah para salafus soleh karena ini yang insya Allah akan melindungi kita dari segala bentuk syubhat terutama di zaman yang penuh fitnah ini dan dengan Eh, kita tetap belajar istiqomah masalah akidah para salafus saleh Insya Allah kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana kelompok yang hak, mana kelompok yang batil. Dan dengannya insya Allah kita akan bisa eh, selamat di dunia wal akhirah. Ini hanya sekedar eh, pemanasan saja, ya eh, karena memang pembahasan masalah akidah butuh penjelasan yang panjang lebar dan terus menerus. Ya, eh, ini sekedar wadakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zakalahiran atas kata penutup yang disampaikan dan dengan demikian khotbah Islam e, berakhir pertemuan kita kajian ilmiah dari bahasan kitab Usul Sunnah karya Al Imam Al Humaidi rahimahullahu taala disampaikan tadi oleh Al Ustaz Abdul Rahman Tayyib LC hafizahullah. Semoga pembahasan materi yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita Kemudian, nasihat serta jawaban beliau di sesi interaktif tadi bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Anda yang bertanya. Mohon maaf, karena begitu banyak pertanyaan, baik pesan singkat atau Anda yang mencoba bertelpon, tidak bisa kami layani di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita bertemu dan menyimak kembali bahasan materi bersama lusa di kesempatan yang akan datang dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh para asatidz kita. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan kami dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.